Halo, jumpa lagi di channel Sterena Musik. Kali ini kita akan mereview ampli dari Sterena. Yang pertama di sini ada input untuk gitar. Ini clean volume untuk distorsi. Ini ditekan untuk distorsinya. Ini gain, volume untuk clean, low, mid, high, reverb. Nah, di sini perbedaan ampli-ampli yang lain. Di Sterena ini udah ada reverbnya. Kemudian di sini ada auxiliary, ini untuk mutar MP3 nanti. Di sini ada pre-out yang berfungsi untuk menyambung ke mixer. Jadi nanti kalau masuk ke mixer, ampli ini bisa untuk monitor kita. Ini pon untuk mendengarkan dari headset, ini ada powernya. Oke, ukurannya 8 inci. Kita lihat dari belakang. Oke, ini dia brother. Ini baru nyampe nih semalam amplinya. Oke, nanti kita review suaranya ya, brothers. Stoknya terbatas nih, cuma ada 4 untuk gitar, bass nanti ada 2. Oke, brothers ya, nanti kita review suaranya. Oke, guys. Kita akan review ya, kita pakai gitar SS. Oke, ampli. Oke, kita mau dengar suaranya. Rumi. Ini suara clean-nya, guys. Ini masih angka 12. Ada suara ribut-ribut media. Thank you.
guys ya, kita coba distorsinya ya. Distorsi kita bikin yang ini. Thank you.
main-main di kafe pun udah bisa nih guys. Masukkan pre-out, taruh ke mixer. Ini monitor kita jadinya. Kalau untuk di kamar lumayan peka suaranya. Yang pastinya nih guys, ini made in Indonesia, karya anak bangsa. Cinta produk-produk Indonesia guys. Jadi tunggu apa lagi guys, jangan sampai ketinggalan guys, stok cuma terbatas guys. Oke, terima kasih guys, ditunggu orderannya.